Natasha Wilona blak-blakan soal kabar CLBK dengan Verrel Bramastra. Kedekatan Natasha Wilona dengan Verrel Bramastra memang selama ini jadi sorotan publik. Keduanya sering pamer kemesraan meskipun belum memiliki status pacaran. Kini wanita kelahiran tanggal 15 Desember tahun 1998 mengaku hanya berteman Verrel Bramastra. "Enggak, kita temenan, bersilaturahmi, menjaga hubungan baik. Tetap bersahabat aja," kata Natasha Wilona dikutip dari Intens Investigasi, Sabtu, tanggal 7 Mei tahun 2022. Meski sudah tak berpacaran lagi Verrel Bramastra, Natasha Wilona akui masih dekat dalam hal menjaga silaturahmi. "Aku selalu deket sih, dari dulu ampe sekarang. Enggak pernah berubah, maksudnya tetap menjaga persahabatan dan juga ama keluarga tetap baik-baik aja," ungkap Natasha Wilona. Natasha kembali menegaskan jika hubungannya tetap baik-baik saja dan tidak ada permusuhan. Verrel Bramastra akui nikah bukan soal gampang. Aktor Verrel Bramastra Fadila sempat dijodoh-jodohkan netizen dengan Natasha Wilona. Hingga muncul isu keduanya akan menuju ke jenjang yang lebih serius. Seakan belajar dari rumah tangga orang tuanya, Verrel Bramastra mengaku tak ingin gegabah alias buru-buru untuk menikah. Verrel Bramastra menilai menikah bukanlah hal yang mudah. "Pernikahan, aku melihat dari keluarga aku kan, bukan suatu hal yang gampang," kata Verrel Bramastra. "Namun, lebih ke bagaimana kita mempersatukan dua orang menjadi satu, dan memikul tanggung jawab besar sebagai imam dalam keluarga."